Sudarlun Jamaah Tarbiyah Islamiyah Mazhab Imam Syafi'i menggelar haul ke 1236 Hijriah wafatnya Imam Syafi'i. Kegiatan dipusatkan di Menasah Mei Kandang, Kecamatan Muara II, Lok Sumawe. Bersama jamaah turut hadir pimpinan Tarbiyah Islamiyah Mazhab Syafi'i Tengku Usman Ibni Abdillah, Wali Kota Lok Sumawe Suwaidi Yahya, serta Bupati Aceh Utara Muhammad Tayyib. Saat ini Balai Tarbiyah Islamiyah Mazhab Imam Syafi'i sudah tersebar di beberapa kampung di Kota Lok Sumawe dan Aceh Utara. Semuanya yang belajar ilmu hajami dinamakan tarbiyah Islamiyah. Justru karena demikian, ketahuilah wahai umat Islam, tarbiyah Islamiyah di masa kerajaan Sultan Umar bin Saleh sudah berkembang sampai ke pelosok. Diharapkan penyebarannya terus meluas di masa mendatang, terlebih Wali Kota Lok Sumawe telah menobatkan kota ini sebagai kota tarbiyah. Dari Lok Sumawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.